Gumus, gumpalem, gumus, gumus, gumus. Yuy, ngomong yuy. Ngomong yuy. Lu aja. Lu aja. Gua ketemu lo gusu mungkin lo berdua. Iya, makin jening. Gua tunjuk ketemu. Udah deh, capek gak sih? Bibir kita manyun banget. Nanti masih ada game selanjutnya yang menggunakan nyonyo. Jadi mau gimana nih kita, guys? Jadi tema kita hari ini nyonyo. Enggak. Jadi kita temanya hari ini karena nyu. Jadi kita akan menjadi cewek gemas dengan gel yang unyu. Ya, yuk bagian yuk. Oke. Sebelum lanjut kita jangan lupa traktir kita biar kita makin semangat di sore ini. Yes. Jangan lupa ada lucky kitten, guys. Oh iya, laki kita tuh gimana sih? Lupa lagi. Nanti kalau ada yang kasih. Itu laki kita. Oh laki kita, terus gimana? Sama kayak biasa, makasih. Oh lebih lucu ya. Okay. Cuman ada openingnya, jadi seru aja. Oh seru aja. Oke, nih gamesnya kali ini, hari ini kita akan enggak, gua kan queen. Queen tuh selalu datangnya di akhir. Oh dia queen. Enggak sih, dulu iya. Calon. Tapi galak gagal. Ya gagal enggak apa-apa, calon. Ya kan? Hukumannya tuh sekarang nanti kita dikasih 5 amplop di mana 1 sampai 5 berisikan 5 ada apa? Berisikan 2 ya, putar balik ya, dan 3 hukuman. Betul sekali. Iya, dan nanti yang paling banyak yang kalah nih bakal dapetin wax kuman. Masih ada aja tuh wax kuman emang paling hits. Yaitu minum jus daun kemangi. Yes. Habis ini jadi pepes ya kan kita. Okay. Nah sebelum kita mulai mau polling dulu, kira-kira siapa nih ya pemenangnya menurut kalian nih ya? Menurut kalian apakah Elia ataupun Gita, silakan kalian bisa polling. Coba. Jadi ya. Cenayang dulu jadi. Biasanya cenayang. Biasanya kan iya kan si kalian tuh si cenayang si banget. Si paling cenayang. Si paling menebak. Iya betul. Kalian lebih jago dari kita, oke? Okay? Silakan. Ih hujan. Yeay! Ini kelihatan enggak sih titik-titik hujannya? Kelihatan. Wis, enggak apa-apa walaupun cuaca. Cuaca dan suasananya dingin gloomy gini ada kita yang menghangatkan. Ini. Tapi kita kan dingin. 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 Enggak? Lihat hasilnya. Ini gak ada yang nge-vote buat Eli. Kenapa gue bisa begini? Biasanya kan main hero tuh iya suka datang terakhir kan. Biasanya ya. Gak kelihatan, gak apa-apa, invisible dulu gak nanti apa-apa, mah. Gak apa-apa. Belum tahu kan di. Siapa tahu kalah. Tapi gue emang selalu kalah tau. Gak apa-apa. Gak apa. Siapa tahu ini nanti. Makasih.
Tetap semangat Ce Eli pantang apa tuh? Pantang. 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 Pantang, pantang. Pantang. Oke, yang pertama tadi kita akan memainkan apa sih kita? Menyun. Jadi yang pertama menyun. Kita memain menyunggumu. Jadi rules-nya adalah game ini dilakukan secara bergantian. Tugas kita adalah menaruh pensil. Pensil ini ke meja depan sana. Ini. Ada botol-botol, nanti kita masukin ke situ ya, Kak. Terus nanti dijepit tapi si pensilnya di leher. Leher gue. Iya. Iya, apa sih namanya? Iya, leher sama iya hidung mulut ya? Iya. Nah, nanti kita masukin ke sana. Contohnya gimana ya? Mana? Oh iya, bensin. Ini bagus nih. Buat gue aja. Leher gue kagak ini ya. Kak jatuh, Kak. Seperti ini tapi dimasukin ke botol. Kalau okay. Misalnya udah nyampe boleh gini. Enggak boleh. Tetap gini. Ini susahnya di lehernya ya, tapi kalau misalnya di lehernya copot leher. Enggak maksudnya. Pensilnya ini gimana ya? Ya enggak hidup dong. Ya juga. Oke, seperti itu. Nanti ada 10 botol ya. Masing-masing kita harus memasukkan. Oke, kita bergiliran. Kita mulai ini dulu, apa sweet ya namanya? Sweet, janken. Janken, pong. Berarti siapa duluan, Kak? Gita duluan. Mari kita mulai. Ting, 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 mulai sekarang. Iya. Tiga, dua, satu. Yeah.
sih Pak Amli. Ininya kenapa Dilan dah? Emang ya, teman saya. Dilan. Benar. Teman saya ini walaupun pandai nge-cheat tapi ya emang pengen aja. Ya udah menyerah aja. Iya. Oke. Teman saya tidak memasukkan sama sekali satu pun ya pensil ya. Kita coba ratu calon asalnya yang mau jadi queen ya. Tapi emang tahtanya diambil siapa? Indah ya? Tahtanya. Indah, Indah. Ya, kok bisa? Ya, gua kalah akhir-akhir doang. Oh. Ini ya. Lihat, karena saya sudah sering belajar. Ini latihan leher saya waktu itu gini, guys. Nah, tapi enggak tahu kan ini sambil jalan ya, agak susah harus nunduk-nunduk. Kita mulai, Kak. Siap.
Iya. Iya, dia mah. Maka anak kos. Mulut aku cukup banyak. Udah. Dika. Ini perasaan nih. Iya, di tangan semua. Gak bener penuh. Udah ya. Belum penuh. Udah penuh belum? Belum penuh Mas Dika itu tuh. Giniin aja semuanya. Muntah nanti. Udah mana muntah. Ada ya? Enak. Udah. Coba, tapi siko ya. Titan sehat kamu aku Gita, terima kasih. Ini mah enak-enak aja nggak sih buat anak kos, hukumannya bisa ditelan dimakan ya, nggak apa-apa. Kalau gitu kita masuk ke video highlight gemes nih lalu. Endor. Nama gamenya ada Micu Gumu. Micu. Nih, gamesnya akan dilakukan secara bersamaan. Tugas kita menghabiskan susu ini secara cepet-cepetan gitu ya guys. Nanti yang menang itu yang cepet duluan habis, okay? Dan kita harus pakai ini biar nggak kotor. Aku mau yang zebra. Kagak di briefing, kagak ada ini. Lucu. Mama aku sudah berusaha untuk melepas endot tau di aku sampai umur berapa? 5 tahun, 4 tahun. Mau yang itu deh. 6 tahun. Kelinci. Terima kasih, Kak. Dari Kak. Yes, thank you, Kak. Terima kasih. Makasih. Oke. Okay.
makasih. Jadi kita sudah apa ini tuh namanya kak? Celemek bayi. Celemek bayi. Apron, apron bayi. Oke, kita mulai. 3 3 2 3 2 1 jatuh. SMP gue masih ngedot tau. Sumpah demi Tuhan. SMP. Makanya aku susah banget ngelepasin ini. Kayaknya aku umur 2 tahun udah lepas deh. Kelas SMP. Soalnya dikasih apa garam apa-apa gitu sama ibu aku. Gak terawali. Kalau aku komodo. Dia beneran kayak gak boleh nih. Hukuman 2 Eli. Selamat. Tapi ini susunya enak. Jadi angkel. Kalau berapa guys? Ini susunya enak. Susunya enak. Orang-orang excited banget kalau ngeliat gue dihukum, lihat no. 3 3 3 Kok
kok banyak banget sih, Kak? Iya, banyak banget. Giliran gua aja yang dihukum ya. Aneh, orang-orang. Putar balik. Tiga, putar balik. Ya. Kita silakan amplop buat. Yang mana guys? Sisa 1 2 4. 1 2 4. 1 1. 1 1. Jangan macam-macam sama Elisma. Amin. Putar balik kan. Orang yang dizalimi itu selalu menang. Berapa berarti? Berapa? Balik lagi. Ntar kalau balik lagi aneh sih ini. Dua. Ah, ini gue yakin gue pasti dapet nih. Gak ada, kosong. Gak mungkin gak ada. Oh, enggak. Berarti gak jadi dihukum. Gak ada, sumpah. Oh, dia ada begitu. Kemana? Oh, putar balik ya? Enggak ada, mau lihat doang. Ya Ira, ikutin joget yang ada di video ini. Terima kasih.
Makasih, makasih, makasih. Lagi. Let's go. Makasih. Kita masuk kesian kakaknya ya. Terima kasih aku suka Kamikyu ya. Sama Kak Aris yang ngerjain kakak itu. Let's go. Makasih. Mia. Thank you, Kak Aris. Makasih. Kakaknya sampai batuk-batuk, guys. Kasian, butuh biaya, butuh lagi kita lagi. Kalau gitu kita masuk ke halal video Mabar Falcon Project. Acara ini artinya games ketiga akan segera kita mainkan. Jadi kali ini sudah ada bola-bola pingpong berserta dengan botolnya dan mang apa nih cupnya. Jadi nah, kita mau adalah main game huhu gemes. Kenyang sama susu ya. Game ini dilakukan secara bergantian. Tugasnya kita akan memasukkan bola-bola pingpong ini ke dalam gelas dengan cara ditiup. Betul, dalam waktu 2 menit. Siapa yang paling cepat memasukkan bola, dialah pemenangnya. Coba dulu ya. Gak bisa. Susah ini mah. Aja kak. Oke. Ganti-gantian atau? Ganti-gantian. Oke. Lu dulu deh. Oh gantian. Jadi deh gue dulu ya. Oke, kita mulai. Oh komodo. Oh iya. Ya. 3, 2, 1. Lagi dong ini. 3, 2, 1.
lagunya super sekali. Super sekali. Inilah orang yang jatuh, gua masuk lagi sini. Oke. Okay. Hukuman sisa 5. Sisa nomor 4. Pilih. Pilih dulu. Pilih. Biar rame komennya. Pilih. Ayo pilih nomor berapa? Pilih nomor 4 apa nomor 4? Yuk. Lagian Ani ya, mereka nurut-nurut aja. Wah, ternyata nomor 4. Baca deh. Apa nih namanya? Dicoret muka gambarnya bibir semua. Ini mah lipstiknya apa sih sebenarnya? Pakai bibir lu sendiri. Gimana, Wek? Dari Kak. Oh, gini. Ini nih, gua gede deh. Apa-apa. Yes. Thank you, Karis. Karis, terima kasih ya. 3, 2, 1. Makasih. Gambar bibir sendiri. Jadi dari siapa, Kak? Dari Jogja. Oh my god, 3, 2, 1. Makasih. Hukumannya dia apa? Gambar bibir. Iya. Terus cekin. Dayang. Request apa? Iya. Oh, itu kan bibir ya. Ya udah. Bibir J here. D H Y N D Y N. D J H. Eh jangan nanti patah, kasihan. Sayang. Oh iya. Ya udah biar beli lagi. Ini bekas bibir siapa nih? Ya offside partnya. Gak apa-apa, jadiin kontur. Gak bisa bibir. Gambar bibir. Bisa. Iya. Stay down. Gini. Ya betul. Eh mana sih, kanan atau kiri ini? Gini. Swing. Eh kok gitu ya bibirnya geradakan kayak bibir gue.
Coba ngaca dulu, ngaca dulu. Ini udah ngaca. Apa sih itu? Ini. Nah, gimana sih? Aku enggak ini. Enggak simetris otaknya. Otaknya. Gimana ya? Enggak sinkron. Iya. Ini beda. Jadi. Ini dia, ini sih. Bentuk. Ini kiri ya, ini kanannya. Ini kok bibirnya nih untuk yang big size. Ya. Yeah. Coba lihat kan tunjuk yang sama sini. Ini kok gitu sih? Hmm. Kok ini kayak love sih, Git? Hop. Love, ini love ya, love. Kan bibirnya love. Oh iya sih. Gak bisa kan? Siapa? Emang cakep, kemana aja? Yang rapi okay. Dong. Setelah ini kita mau hitung dulu siapa yang kalahnya paling banyak dan akan dikasih final hukuman yaitu jus daun kemang. Yeah. Sekarang kita lihat dulu video cuplikan bucin. Show paling gemes. Jadi kita udah di sesi hukuman. Siapa yang apa tadi dapat kalahnya banyak, kok mendapat wax hukuman. Tapi alhamdulillahnya wax hukumannya tidak ini ya, tidak ketemu hantu-hantu seperti iya. Tadi. Nanti kita suruh minum jus kemang ini sambil iya masuk rumah hantu. Enggak, ini suruh minum jus melati, bunga melati. Takut ya kalau gitu ya. Jangan ya. Tapi buat kalian jangan lupa 13 Oktober nanti bisa ketemu Zi ya di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Judul filmnya apa? Kalian pantas mati. Nobar ya sama Eli sama Gita ya. Boleh. Mau dong. Benar ya. Nobar tanggal berapa itu? 13 Oktober. Noh. Yuk, let's go. Bisa. Jadi siapa yang kalahnya paling banyak? Karena Eli kalahnya paling banyak, jadi kita minum jus marshmallow campur kemangi. Gak ada marshmallownya. Daun kemangi doang mah biasa gak sih? Iya, makanya tambahin marshmallow. Nanti minumnya pakai dot tapi ya? Iya, jangan lah. Oke, kita masukkan, kita pilih dulu ya. Pilih dulu yang fresh. Yang fresh. Yang baru dipetik dari pohonnya. Tuh, cukup. Lihat. Kita pilih-pilih, takutnya ada ini ulet kekat yang tadi. Ngapa? Bergizi. Member JKT48 bergizi. Eli biasanya lalapan. Iyalah. Bergizi. Gak apa-apa sih, masukin semua aja deh. Let's go! Katanya Eli kamu hoki, pakai air gak? Kok hoki sih? Gak tau. Tambahin sambel. Ya gak ada sambel. Banyak mau nih. Kita belinya kemanginya doang, gak pakai pecel. Iya. Ih, kok dia pakai marshmallow beneran? Udah. Gigi. Eh, digini-gini bisa ya? Tapi kayak kalau dimakan sih enggak tahu kalau digigit. Nah, enak. Ininya daunnya kurang banyak katanya. Ah, boy. Eh, lobong.
Hmm. Ininya nih. Pucuk-pucuk. Banyak lubang-lubang. Jadi biar banyak aja. Wangi. Sudah belum? Udah. Bocor, emang gue pada restuin buat lu kan. Terus gak kenceng. Ya emang gitu ceritanya bareng Halisa. Ini adalah jus kemangi. Featuring marshmallow. Featuring marshmallow. Kalian tahu daun mint ini, daun kemangi ini versi Indonesianya. Wow. Amazing. Udah mulai. Abisin. Kalau dihabisin tuh ininya si serat-seratnya tuh ini. Oh yaudah. Ada tisu nggak sih kak? Gak ada rasanya. Apa rasanya katanya? Rasanya kemangi, iya kemangi. Daun ya? Kalau kalian dilalap kan biasanya, kalau ini di jus ya ke blender aja rasanya. Ada tapi intin ya. Marshmallow-nya gak? Ada intin, gak ada. Gak ada. Berguna dia, topping doang. Topping doang, oh topping. Tapi ini deh, coba deh kayak sampai lembut banget. Ini kan masih ada ampas-ampasnya. Iya sih, cuman kalau enggak, ini. Oke. Ya, Ali sudah. Salah menghukum orang. Kalau dia berisik, yang lezat dan bergizi. Ya, abis ini kita jadi duta kesehatan. Duta kesehatan JKT 48. Wuuu. Kenapa? Eli ngomong bawa kemangi. Kemarin aku abis makan jengkol juga sih. Sama petai di kemarin. Langsung. Iya. Enak, wangi ya dia. Jengkolnya di biasa? Digoreng biasa. Oke. Goreng sama kecap. Emang enak? Garam biasanya. Oh, nanti kita coba ya. Terima kasih ya semuanya yang sudah menonton apa nih namanya? Gemes bareng Eli dan Gita. Makasih gift-gift ya juga guys. Yeah. Jangan lupa nonton Gemes minggu depan. Betul. Dan ada Mother Factory 48 hari Rabu dan hari Jumat. Hari Minggu. Jumat. Hari Jumat ada Bucin. Apa namanya? Bucin. Di minggu ini. Iya, minggu ini. Katanya di Bucin bakal ada Ashel dan Ati. Ini kan yang kalian mau. Ini kan yang kalian mau. Jadi terima kasih untuk hari ini. Thank you.